Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita nak tunjuk kalau tanpa alat boleh tak kita tangkap ular senduk macam ni. Hari ni kita nak buat tanpa alat. Kalau kecemasan, contoh ular ni ada dengan kawan kita. Dia ada di penjuru tau. Memang hujung dah. Kalau kita tak tarik, kawan kita ada kemungkinan dipatu. Terpaksa tarik pakai tangan yang berglove lah. Dia boleh tak boleh, cara dia macam mana dan sebagainya lah. Okey, sebelum saya teruskan, untuk penonton, kalau tengok video-video ni, jangan doa yang bukan-bukan tau. Doa yang baik-baik. Sebab kita ambil video ni sebagai pengajaran supaya apabila ada orang awam rumah dimasuki ular, para penyelamat ni dapat tips-tips macam mana nak tangkap ular ni. So kalau boleh doa yang baik-baik lah, jangan doa yang bukan-bukan lah. Okay, nah kita elak cakap yang bukan-bukan. Kena tu lah, kena ni lah dan sebagainya. Okay. So nak kenal ular senduk yang boleh semut tak boleh semut, kena tengok belakang dia lah. Macam kau lah. Kita tengok belakang ular ni, boleh nampak? Boleh nampak. Belakang kalau ada O, kemungkinan besar dia tak semut. Okay. Kalau yang tak ada O ni, yang tu boleh semut. Kalau ada semut ni, kena pakai Google lah, spek mata. Okay. So kita buka ya. Okay. So kita buka, kita lepaskan dia. Tengok ular apa pun macam ni. Okey. Dia akan, kalau boleh dia tak mahu lah jumpa dengan orang, kan? Kalau boleh dia nak lari dulu. Tapi kalau kita paksa dia, baru dia akan mempertahankan dirilah. Kalau boleh dia memang nak lari dulu, sampai kita dah paksa dia, baru dia mempertahankan diri. Okey. So, okey. Nampak tak? Ular ni kalau boleh dia nak lari. Bila orang jumpa, penyelamat jumpa, jangan gerak. Jangan gerak. Tengok, bila tak gerak, ular tu tak anggap kita sebagai ancaman. Ular tu lalu saja. Okey, jangan gerak, biar ular tu lalu sampai habis. Yang tu tips yang pertama. Okey. And then nampak ular tu lari. Bila dia dapat lepaskan diri tadi, keluar daripada aquarium saja dia lari. Dia tak mau attack kita pun. Mana ular ni dia tak ada niat nak attack kita pun. Okey. Cuma apabila diancam, baru dia mempertahankan diri. Okey. Contoh macam mana kita ancam dia? Contoh ni kita ancam dia lah ni. Bila dia lari, kita boleh pegang ekor dia dan macam ni. Bila tengok kepala, bila kepala naik ya, kita letak dia bawah balik. Letak dia di bawah balik, lembut saja. Okey. Bila kepala naik balik, kita letak dia di bawah macam ni. Okey. Yang ni kalau di sini kita panggil yoyo lah. Bila kepala dia dah nak naik, baru kita hentak sekali. Letak sekali. So dia tak naik, kena dekat tangan. Okey. Teknik ni bila pi dekat ekor ni, terus pegang. Jangan 2-3 kali. Jangan was-was. Terus pegang dan terus angkat. Tapi bahaya sebab kepala dia masih belum secure lagi. Sangat-sangat bahaya, kepala dia masih belum secure lagi. Tapi untuk kecemasan, kita bawa sampai ke tempat lapang, kemudian baru kita tangkap kepala dia, boleh. Okey. Tapi kalau boleh di tempat kejadian, pakailah PPE. Pengepit, penjeruk dan sebagainya supaya lebih selamat lah. Tapi yang ni kalau kecemasan boleh guna cara ni. Okey. Cara kedua, tuan-tuan perempuan boleh terus tangkap kepala dia. Okey. Tekan perlahan-lahan, tekan perlahan-lahan. Ikut dia. Jangan paksa dia. Okey, ikut dia. Turun, 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 turun. Okey, tekan dengan ibu jari. Tekan dengan ibu jari. Kemudian tangan sebelah lagi. Okey. Okey, daripada ekor dia. Okey, daripada ekor dia. Okey, daripada tengah badan, angkat-angkat-angkat ekor sampai ke betul-betul belakang kepala dia. Sampai ke betul-betul belakang kepala dia, dan kita pegang. Pastikan jari kita tak lebih daripada mata dia, sebab taring dia ada di bawah mata. Pastikan jari kita ni tak lebih daripada mata dia, sebab taring dia ada di bawah mata. Okey, tapi nak lepas ni kena hati-hati. Pastikan belitan ni semua dah lepas, kemudian baru kita tolak kepala dia. Macam tu. Okey. So lebih kurang tu lah tips kalau kecemasan sangat. Tak ada alat, baru kita guna. Kalau boleh, guna alat. Okey, terima kasih kerana menonton.